Spacerupt berdiri pada tanggal 5 Oktober 2017. Ini newborn baby banget nih. Jadi, banyak banget hal yang bisa kalian lakuin dengan ruangan. Maka dari itu, kita membuat ruangan yang versatile banget buat kalian untuk berkreasi. Hal yang bisa membedakan Spacerupt dari foto studio lainnya, pertama gini, ketika kalian masuk ke foto studio lain, kalian pasti ngeliat lighting-lighting banyak, bahkan orang-orang yang amatir yang pengen banget foto studio gitu, mereka nggak akan bisa foto kalau misalnya mereka nggak ngerti dunia fotografi, yaitu lighting. Di Spacerupt, kita punya lampu matahari, kita punya jendela yang besar, itu semua sudah sangat cukup untuk kalian bisa berkarya di sana. Jadi kalian mau ngambil pakai iPhone, kalian mau pakai kamera digital biasa, nggak usah pakai SLR, itu juga semua cukup. Kalian bisa dapat foto yang sangat bagus. Working environment yang gue idam-idamkan itu selama ini yang fun, yang kita tuh di ruangan itu tuh friendly, bener-bener teman-temannya yang semua kita kenal juga. Jadi nggak yang kayak diam-diaman. That's why kenapa pertama kali gue datang ke Apiary ini, I was surprised. Ini tuh yang gue idam-idamkan selama ini gitu loh, kayak gue senang banget liatnya, ini tuh colorful dan gak yang kaku, jadi bener-bener working environment dapet banget. Penasaran apa yang bakal kita lakuin di Spacerupt di 2018 atau ekspansi kita berikutnya? Stay tune di Instagram kita @spacerupt, linknya di bawah sini nih.